Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja antuhu Mustafa Walli Umaqasidana Waufir Lana Mamadha Ya Wasi'al Karami. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmil qiyamah amma ba'duh. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri shamsika abadan abadan. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'un na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin jamaah kajian Hikam yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermajelis meskipun ada satu kekurangan, yakni guru kita Kiai Haji Abdul Khaliq tidak bisa hadir di tengah-tengah kita kali ini. Mudah-mudahan saya yang diamanahkan untuk menjadi badal bisa menyampaikan hikmah dari hikam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan, mudah-mudahan tidak mengurangi rencana Allah. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan nur hidayah untuk kita semua pada malam hari ini, kita akan masuk kepada hikmah yang 100, nomor 144. As-satru ala kismaini, satrun anil maksiyati wa satrun fiha. Fal'amatu yatlubuna minallahi satra fiha khasyata syukuti martabi'ahim indal khalki. Wal khasah yatlubuna minallahi satra anha khasyata suqutihim min nadaril malikil haqqi. Man akramaka innama akrama fika jamila syatrihi. Falhamdu liman satraka laysa liman akramaka wa syakraka. Tutup Allah itu ada dua macam. Satu, tutup yang menghalangi orang untuk melakukan kemaksiatan, dan yang kedua, ditutupi dalam melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang awam meminta kepada Allah agar ditutupi dalam melakukan kemaksiatan lantaran khawatir martabat mereka jatuh di sisi manusia.
Sedang kaum khawas atau kaum yang khusus, mereka memohon kepada Allah agar ditutupi atau dihalangi dari melakukan kemaksiatan, karena mereka takut jatuh dalam pandangan Raja yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asma At-Tawwab. Kita sering mengartikan At-Tawwab ini yang maha menerima taubat. Padahal makna sesungguhnya adalah yang maha menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan cara menutupi hamba-hamba Allah itu ada dua. Pertama, Allah menutupi kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang kedua, Allah menutupi hambanya untuk tidak bermaksiat, menghalangi hambanya, memberi hijab kepada hambanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang awam, orang-orang yang umum, mereka meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, hatinya ingin, hanya ingin supaya maksiatnya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang khusus, mereka hatinya ingin supaya dihijab dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insana dha'ifa, dan sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan dha'if, dalam keadaan lemah. Kita terlahir tabiatnya yaitu punya fitrah, yaitu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum kita terlahir di alam ruh, yang ada hanyalah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika ruh itu dibalut dengan daging, dikasih fisik, lalu terlahir di dunia, maka muncullah kebutuhan-kebutuhan fisik yang dijawab oleh hawa nafsu kita. Saat itulah fitrah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduan bermakrifat kepada Al-Haq yang Maha Menciptakan, menjadi abu-abu karena terhalangi oleh keinginan memenuhi kebutuhan fisik alias hawa nafsu kita. Hawa nafsu inilah yang kemudian memberikan potensi seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat mata karena ingin memuaskan nafsu mata, maksiat tangan, maksiat hati, maksiat pendengaran, memaksiat mulut. Semua lima panca indera ini memiliki potensi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seandainya Allah tidak memiliki nama At-Tawwab, Maha Suci Allah, dari tidak memiliki nama At-Tawwab ini, maka pasti dunia ini akan berantakan, karena tidak akan ada kasih sayang, tidak ada manusia saling percaya. Seandainya dosa-dosa itu kemudian setiap kita berbuat dosa memiliki efek berupa bau misalkan, maka betapa busuknya kita. Misalkan sekali lihat akhwat, lihat wanita, langsung dosanya itu langsung kontan menjadi bau misalkan. Kayak bau kita buang angin misalkan. Bisa dibayangkan betapa baunya kita. Kalau dosa itu berubah jadi warna, jadi hitam misalkan, mungkin di sini semua Hajar Aswad semua wajahnya. Hitam semua wajahnya. Tapi Maha Suci Allah yang menutupi hambanya terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Buang angin itu dosa enggak? Dosa enggak, Pak? Enggak. Bukan perkara dosa saja, baunya seperti itu. Tidak usah dibayangkan ya. Baunya seperti itu. Apalagi dosa, apalagi maksiat. Contoh ya. Gibah kita kemudian berubah jadi dosa, dosanya langsung berubah jadi bau. Maksiat mata kita, ya, maksiat tangan kita berubah jadi bau. Nonton-nontonnya kita berubah jadi bau. Pasti kita ini busuk semua.
Dari sini saja kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita kelihatan mulia begini bukan karena mulia, tapi karena tutup, karena sitroh, sitr. Ya, sitrohnya Allah, karena hijab yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak muncul. Apa yang terjadi? Bayangkan kalau semua aib itu kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang suami tidak lagi dicintai oleh istrinya. Mungkin seorang istri langsung dicerai talak tiga oleh suaminya. Yang ceramah di depan ini langsung pergi sampean. Lela tatano ngono. Misalkan seandainya Allah buka aib saya di depan Bapak Ibu semuanya. Ini saya bisa berdiri di sini, Bapak bisa mau bersedia mendengarkan ceramah saya, mendengarkan nasihat saya. Bukan karena kepintaran saya, bukan keilmuan saya, tapi karena Allah masih menutup aib-aib saya. Aduh, Pak, pergi sampean, Pak. Misalnya Pak Mas Novan, kepada Pak Heri, Ustadz Heri silakan maju ke depan. Nama-namanya saja Ustadz, Pak. Ternyata misalkan Allah buka aib kita, tidak ada jamaahnya. Ini juga, kalau ini tidak ditutupi aibnya oleh Allah, jadi anteng begini, Pak. Bisa anteng kayak begini, Ibu? Tidak bisa. Yang di sebelahnya, ya, duduk teman mungkin baru kenal, ya. Mungkin ada yang aneh dari wajahnya, tai lalatnya terlalu besar mungkin, ya. Mungkin ada suatu yang aneh di wajah yang lucu, batin. Ikut tai lalat opo-opo, misalkan begitu ya. Apa yang terjadi? Apa kamu bilang? Gitu kan? Sampean ngomong opo? Loh, sampean kok ngerti? Misalnya. Wah, kacau semua, Pak. Di depannya ada yang lebih tinggi, iki wong apa tiang listrik. Noleh langsung. Sampean ngomong apa mau misalkan ya. Padahal hati kita ngomong. Suami istri jalan-jalan ke mall ya. Belum masuk mall hanya ditampung pramugari. Silakan, Pak, mau cari apa? Langsung marah istrinya. Kenapa? Sampean ngomong apa? Loh, ngomong apa, Dek? Sampean mau batin apa mau? Ngaku misalkan. Oh, pramugari apa SPG kok ayu, kedengaran istrinya. Sampean nyawang perempuan lain, kedengaran istri mengeluh tentang sampean sing elek misalkan, kedengaran oleh sampean. Wah, rusak, Pak, kacau. Tapi Allah berikan sitroh, bungkus, hijab, sehingga yes, pura kelihatan kayak-kayaknya mulia, kayak-kayaknya punya ilmu, kayak-kayaknya alim, kayak-kayaknya soleh. Padahal kita yang lebih tahu. Betul? Ya. Makanya, Pak, nanti di hikmah berikutnya kita akan baca. Ada dua hikmah yang kita kaji karena saling berhubungan. Tidak usah terlalu merasa bangga, ya. Karena aslinya sebenarnya hanya karena ditutup. Sampean kalau dihina juga, dicaci, dijelek-jelekkan, iku kemenyek, pakaian model, lek ngaji iku mesti jilbabe ganti anyar, niate ngaji apa, riak sih, gitu dan sebagainya. Kalau Anda dengar kayak begitu, sebenarnya mereka hanya membuka aib kita sedikit saja. Yang lebih banyak mana, Pak? Yang dibuka orang sama yang asli ada pada kita lebih banyak mana? Lebih banyak aslinya, ya. Lebih banyak aslinya. Lintasan hati kita. Coba setiap ketemu makhluk, Pak, setiap ketemu makhluk potensi dosa itu ada. Setiap ketemu makhluk sesama manusia begini potensi dosa ada. Kalau ketemu orang lebih kaya dengan kita, minder. Terus nanti kalau yang agak ngerti hadis-hadis langsung ngetono hadis, batin ngetono hadis. Tapi enggak benar, Pak. Orang kaya hisapnya banyak, seduniawi, kedunyon, begitu, Pak, ya. Padahal sholat subuhnya lebih bagus orang yang kaya ini daripada yang sambat ini, ya. Potensi dosa lagi. Ketemu dengan orang yang lebih miskin, kita meremehkan, ya. Duduk sesama ustadz, kelihatan ustadznya bajunya kalah bagus dengan kita misalkan, ini biasanya, Pak, kita pura-pura zuhud. Ini
masih kaya saya, Allah muliakan saya lebih kaya saya. Wes, ketemu orang miskin lebih di bawah kita, potensi bermaksiat. Ketemu lebih kaya, potensi maksiat. Ketemu lebih ganteng, potensi maksiat. Ketemu lebih jol, lebih jel, oh enggak mungkin ya. Tapi lebih sering-sering jarang orang yang melihat orang yang lebih ganteng. Biasanya merasa dia lebih ganteng daripada orang lain ya, atau lebih cantik daripada orang lain. Ketemu mesio sugih tapi ganteng aku, atau sebaliknya, mesio ganteng tapi miskin, dan sebagainya. Potensi setiap ketemu makhluk, hanya bertemu dengan Allah sajalah yang tidak ada potensi berbuat maksiat. Tapi kalau ketemu sama makhluk, potensi. Sadar enggak Pak? Sadar enggak Bu? Sadar ya. Front office, ketemu ganti-ganti orang ya, waduh, itu potensi hati kita ini. Sekakian ngomel sih, ngomelin donatur mek 20.000, sekakian jaluk misalnya, ah, itu semua. Nah, Allah tutup semuanya itu. Allah tutup semuanya. Baik. Nah, ada tutup yang lebih baik. Itu tutup pertama. Allah menutup maksiat kita. Allah menutup keburukan-keburukan kita. Ada yang tutup lebih baik. Bukan saja Allah menghalang menutup aib-aib kita, bukan. Tapi belum sampai maksiat itu datang kepada kita, belum sampai aib itu datang kepada kita, belum setan itu menyerang, mendatangi kita, menggoda kita, belum hawa nafsu itu merapat kepada kita, Allah hijab kita dari hawa nafsu dan setan yang menjadi sumber kemaksiatan itu. Nah, yang membedakan orang awam dan orang khawas, kata Syekhul Mutailah, adalah ini. Orang awam itu pengen-pengennya, ingin-inginnya, harapan-harapannya adalah supaya maksiatnya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut wibawanya hancur di hadapan orang lain. Apa salah? Tidak. Tidak salah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, justru memang kita harus menutup aib diri kita sendiri. Kalau Allah, kalau kita bermaksiat terus kita tutup, hakikatnya bukan hanya kita yang menutup. Kalau ada orang tidak tahu terhadap maksiat yang kita lakukan, kita sembunyi-sembunyikan, aslinya bukan kita yang menyembunyikan, tapi Allah yang menutup aib kita, yang menutup kesalahan kita. Kalau ada karyawan melamar ke Nurul Hayat, kemudian Allah tutup aibnya tentang masa lalunya, bukan dia yang pandai menutup, tapi Allah yang sejatinya menutup aibnya. Kalau ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, dia tutup aibnya rapat-rapat yang dulu, dia bertobat, berjanji tidak melakukan lagi, bukan dia yang menutup, hakikatnya Allah yang menutup aib dirinya. Nah, harus ditutup, harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirina." Sesungguhnya seluruh umatku dimaafkan kecuali mujahirin, bukan muhajirin loh ya. Kalau muhajirin itu yang berpindah dari Mekah ke Madinah ya. Ini mujahirin, orang yang menjaharkan. Wa innal mujahirati, dan sesungguhnya orang yang menerang-nerangkan atau yang berbuat maksiat secara terang-terangan ya, semuanya diampuni kecuali yang bermaksiat terang-terangan. Makanya ghibah itu dilarang kecuali menggibah orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Sampean menggibah artis misalkan yang bermaksiat, dia menemukan goyang kuda misalkan ya, kalau saya sebut ini kan nanti sama langsung menyambung seseorang, goyang kuda misalkan, menemukan goyang kuda sampean rasani, kok iso ya, kok iso. Itu enggak apa-apa karena dia bermaksiat terang-terangan. Tapi kalau ada teman kita sesama putri kos-kosan, terus di kos-kosan berbuat goyang kuda gitu kan, dia di kos-kosan sama teman, anda boleh dibuka aibnya karena tidak terang-terangan, misal nari-nari apa-apa gitu, tidak boleh dibuka aibnya. Tetapi orang yang bermaksiat terang-terangan boleh dibuka ya. Orang yang menjelek-jelekkan Islam, orang yang merendahkan orang lain di televisi, orang yang fasik di televisi misalkan ya, artis yang belum dapat hidayah, boleh kita buka sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak meniru. Misalnya ngomong ke anak kita, "Nak, itu enggak boleh kamu seperti dia ya, itu buruk perilakunya, jelek, kalau enggak bertobat nanti dosanya besar dan sebagainya." Boleh kita. Nah, tapi bagi yang
dosanya tertutup, tidak boleh. Nah, termasuk al-muhajirin, kata al-muhajirin, termasuk al-mujahirin, orang-orang yang menjaharkan, menterang-terangkan dosanya itu adalah mereka, ayya'malar rajulu billaili amalan, seorang laki-laki yang berbuat maksiat malam harinya, thumma yusbiha, kemudian datang pagi, wa qad satrahullahu alaihi, lalu Allah tutup maksiat yang dia lakukan tadi malam, fayaqula ya fulan, lalu dia berkata kepada teman-temannya, hey bro, hey teman, hey kawan, amiltul barihati kada wa kada, aku melakukan kemaksiatan seperti ini dan ini. Wa qad bata yasyratuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrahullahu anhu, padahal Allah telah menutup pada dirinya, Allah telah membungkus kesalahannya. Ada enggak perilaku contoh kayak begini, Pak? Ada, Pak. Mang bengi, Pak, Masya Allah, aku ambil arah-arah iku wis gendeng arah-arah iku sengeneng-ngeneng. Padahal dia mungkin Allah tutup aibnya, Allah beri kesempatan, barangkali pagi dia ini bertobat kepada Allah, cerita ke teman-temannya terhadap maksiat yang dia lakukan, ya. Maka Allah tidak akan maafkan orang-orang yang seperti ini, Allah tidak akan ampuni orang-orang yang seperti ini. Termasuk kalau ibu-ibu curhat dan sebagainya, bapak-bapak cerita ke teman, misalkan ingin memberi inspirasi kepada teman. Kita ini misalkan ya, memberi inspirasi tapi terlanjur ngomong aib-aib kita itu enggak boleh, jangan, Pak. Saya dulu mas dulu ini ahli maksiat, saya itu ngombe, wis main wedok dan sebagainya, wis kabeh tak lakoni, Mas. Tapi uripku wis rusak, saiki aku tobat. Enggak usah disebut yang main wedokan, main minum dan susah, karena Allah sudah menutup aib kita. Cerita saja, dulu saya jauh dari Allah, Mas. Begitu saja. Tidak perlu disebut secara detail, ya, bahkan dengan sisi dan si A, si B dan si A, tidak usah, ya. Karena Allah sudah menutup aib kita, khawatirnya kalau kita buka maka Allah tidak akan memaafkan diri kita. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, mari kita lebih merenungi lebih dalam lagi tentang bagaimana Allah menutup ini. Tutupan yang pertama itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, ini kan Al-Hikam sudah masuk 145 ini. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya sih, torikohnya sudah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah mulai semakin dalam. Kalau dari wajahnya loh ya, bercahaya, ya kelihatan cahaya yakinnya, tauhidnya itu kelihatan ya. Ini mau habis, Pak. Jangan hanya muter kayak hikmah Al-Hikam yang beberapa waktu yang lalu ya. Udah lama di awal ya. Janganlah kamu seperti keledai, kata Ibnu Taillah, yang bergerak terus tapi kembali ke tempat semula. Muter aja, mari ngaji bab 1 naik balik lagi, bab 2 terus balik lagi, bab 3 sampai bab 144 naik balik mane, balik mane. Kak munggah-munggah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Suluknya enggak jalan. Torikoh kepada Allahnya tidak jalan, muter seperti keledai, bulat antara urusan dunia, maksiat, kembali, tersentuh lagi di ngaji, kembali lagi, tersentuh lagi ngaji, balik lagi, ya, suluknya tidak jalan. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah, kita renung-renungi, harusnya kita masuk, kalau kita punya keinginan, mulailah masuk kepada yang orang-orang yang khawas. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala, minta kepada Allah agar Allah menghijab antara diri kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan hanya menutup maksiat-maksiat kita. Ada yang lebih halus, Pak. Halus begini. Halus sekali. Kita orang yang lebih banyak keinginan hatinya, dirinya ditutup, maksiatnya ditutup, maka kemungkinan yang terjadi adalah dia tetap bermaksiat, tidak taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Taala, tapi dia berkeinginan supaya dosanya tidak kelihatan, tapi tidak sungguh-sungguh untuk berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, yang terjadi adalah, Pak, yang halus adalah begini. Ketika dia bermaksiat diketahui oleh manusia, dia sanggup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala.
sanggup. Astagfirullahaladzim, kenapa tadi saya itu bermaksiat, kenapa aku tadi gibah, kenapa aku tadi paling rame di antara teman-temanku, cikakaan, melucu, lelucon, dan aduh astagfirullahaladzim. Tapi kalau ditelusuri, sebenarnya istighfarnya itu bercabang, nyeselnya itu bercabang. Satu memang nyesel dosa, satu nyesel dia takut kemudian teman-temannya yang lain, kelompok yang tadi bermaksiat di depannya itu, yang kelihatannya bermaksiat atau membuat hal sia-sia itu, dia takut wibawanya jatuh di hadapan mereka. Bercabang. Lembut enggak? Lembut, Pak. Contoh ya. Saya ngobrol terus saya melucu, wah diketawai sama teman-teman, diketawai, wah tambahkan kalau diketawai kan tambah dadi, Pak, ya. Wah lucu-lucu sampai gibah merendahkan orang lain. Nah, malam ingat, tuh astagfirullahaladzim, kenapa tadi saya itu banyak omong, melucu, bahkan merendahkan teman demi supaya ditertawakan. Tapi kalau dicek lebih dalam lagi hati saya, misalkan, ya, ternyata enggak benar-benar murni bertobat kepada Allah. Ada campurannya, Pak. Campurannya yaitu dia takut wibawanya jatuh atas perilaku yang dia lakukan tadi di hadapan manusia. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin. Aduh, engkau lah arek-arek ndelok aku iki kurang berwibawa. Engkau lah arek ndelok aku iki kurang arif, kurang bijaksana. Keustatanku hilang, misalkan ya. Nah, ini lembut, Pak. Tapi istighfar, menyesal, cuman kecampur. Ini kenapa muncul seperti ini? Karena dia berada di awam yang pertama. Dia lebih sibuk ingin Allah menutupi aib-aibnya daripada sibuk Allah menghijab dia dari bermaksiat kepadanya. Nanti tobatnya tidak sungguh-sungguh, Pak. Dia tidak sibuk bertobat kepada Allah, justru dia bersibuk untuk menutupi kesalahannya, menutup aib-aibnya. Yang terjadi kemudian dia bertopeng-topeng, memalsukan dirinya, berpura-pura. Kalau lagi duduk begini, Pak, enggak kelihatan, Pak. Kopiah, sarungan, kalau begini enggak kelihatan, Pak. Ya. Menutup-nutup diri, tidak sibuk kepada bertaubat. Sedangkan orang-orang yang khawas, orang-orang yang merasakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli dilihat orang atau tidak. Yang dia lebih pedulikan adalah dia takut, dia khawatir hijab atau tutup yang Allah berikan itu disingkap sehingga memberi ruang kepada setan, kepada hawa nafsu datang menguasai dirinya. Kan hukuman yang sering tidak disadari oleh orang kan adalah Allah pasrahkan dirinya, orang tersebut, kepada hawa nafsunya, Pak. Ya. Hukuman yang paling tidak disadari oleh orang atas dosa yang dia lakukan, Allah kemudian tidak peduli kepadanya dan Allah serahkan kembali dia kepada hawa nafsunya. Sama kayak jenengan dikejar-kejar harimau, ya. Jenengan lari datang kepada pawang, datang tolong. Kemudian pawangnya ini karena tidak suka kepada Anda, karena Anda tidak pernah berbuat baik pada dia, dia tidak peduli dan kita dikembalikan kepada harimaunya. Maka kita akan jadi mangsanya. Sama seperti itu. Yang paling kita takuti adalah Allah buka hijab, Allah buka benteng di antara diri kita, di hati kita ini, lalu bebaslah nafsu datang menguasai diri kita. Kalau sudah begitu, Pak, apa? Kalau sudah dibuka hijab itu, kepada siapa kita mencari pertolongan? Kalau sudah Allah angkat, Allah serahkan kita kepada hawa nafsu, sanggupkah kita melawan hawa nafsu kita itu? Coba dicek, Pak, pernah enggak? Dan sering, termasuk saya, bagaimana Al-Quran itu tidak memberi efek apa-apa kepada kita? Pernah? Sering. Bagaimana sholat itu tidak memberikan khusyuk kepada kita? Bagaimana muhasabah itu tidak membuat air mata ini meleleh, misalkan malam hari merenung tidak membuat hati ini
merasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti, Pak, bukti bahwa kita ini terhalang dari hawa nafsu, kita bisa baca Quran, kita bisa ngaji seperti ini, kita bisa menundukkan pandangan kepada yang bukan muhrim, kita bisa menghindari maksiat, kita lebih suka mencari yang halal daripada mencari rezeki haram, bukan karena kesadaran kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Allah masih memberikan nurnya ke dalam hati kita sehingga kita terhijab dari hawa nafsu dan kemaksiatan itu semua. Kalau hijab itu diangkat, Pak, kembali kita ke asli kita. Maka orang hawas ini menginginkan dia terhijab. Dia sudah tidak sibuk, tidak peduli dengan manusia, Pak. Dia tidak berharap kepada Allah SWT untuk ditutup hijabnya dari manusia. Kenapa? Orang yang seperti ini dia sudah tidak peduli kepada manusia. Yang dilihat adalah Allah SWT. Yang ada selalu bagi dirinya adalah Allah SWT. Sehingga dia sibuk khawatir kedudukannya di hadapan Allah jatuh, bukan khawatir kedudukannya di hadapan manusia terjatuh. Bahkan, Pak, orang ini misalkan sesekali Allah buka aibnya. Kalau orang hawas ini misalkan suatu saat Allah buka aibnya, kesalahannya, lalu kemudian membuat manusia menjauh, lalu membuat manusia tidak lagi menghormati dirinya, tidak menghargai dirinya, dia dikucilkan, dia diremehkan, direndahkan. Dia tidak menyesal ketika dia merasa hari itu dia semakin terjaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Ternyata ketahuan orang ini dulu bekas titik-titik misalkan. Ternyata ketahuan orang ini dulu pernah berbuat titik-titik misalkan. Ternyata ada yang cerita bahwa dia pernah melakukan maksiat ini titik-titik. Kalau orang yang fokus kepada ingin dihijab ininya, wah repot, Pak, melakukan pembelaan, bercerita, sampai harus diceritoni, Kak, cari nih bahwa aku dulu katanya difitnah begini, tak ceritoni asli nih ngene, wah ditutup, Pak, kedengaran yang sana datangi, sampai wis krungu ono sing cerita ngene, diluruskan, ditutup-tutupi, dikasih alibinya dan semua, wah repot dia, Pak. Tapi bisa jadi orang yang khawas ketika terbuka aibnya, Allah uji dengan Allah buka aibnya di hadapan orang lain, lalu dia direndahkan, dia tidak melihat sebagai sebuah kelemahan, tidak dilihat sebagai sebuah bencana bagi dia ketika dia merasakan dirinya semakin jauh dari bermaksiat, semakin aman dari hawa nafsunya. Jadi beda, Pak, ya, beda sudut pandangnya. Baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha menutup aib kita. Allah begitu lembut, Allah At-Tawwab, Allah Maha menutupi aib-aib hamba-Nya sehingga kita bisa mulia seperti ini. Bapak masih didengar oleh anaknya. Coba misalkan kalau aib kita diketahui oleh anak kita, mau hormat anak kita kepada kita? Hah? Ale, sholat ale. Lah. Sampean kulo biyen seumurku lho padha gak salate misale, ya. Wah repot, Pak. Tapi Allah tutup, ya. Allah jaga diri kita. Ada sebuah kisah bagaimana Allah Maha menutupi aib hamba-hambanya. Ini dikisahkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Tawabin, orang-orang yang bertobat. Al-kisah, Nabi Musa dan berserta kaumnya mengalami musim kemarau yang panjang, hujan tidak turun-turun, ya, di surah Al-Baqarah itu, ya. Kemarau tidak ada air. Akhirnya Nabi Musa mengajak seluruh kaumnya untuk mendatangi sebuah padang pasir yang itu padang pasir tersebut menampung 70 ribu orang. Nah, saat itu Nabi Musa melakukan taubatan nasuha dan berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hujan tidak diturun-turun. Minta lagi Nabi Musa, "Ya Allah, turunkan hujan." Semua berdoa, 70.000 orang itu berdoa. Hujan tidak turun-turun. Lalu kemudian Allah berfirman, "Musa, bagaimana aku akan memberikan hujan kepadamu sedangkan di antara kalian ada orang yang bermaksiat
selama 40 tahun. Ya. Maka Nabi Musa langsung berdiri. Oh, arek-arek iki begitu ya. Siapa yang bermaksiat kepada Allah SWT 40 tahun, ayo ngaku, karena kamulah yang membuat hujan ini tidak turun-turun. Tidak ada yang ngaku, Pak. Saling lihat, sopo. Sampai ada satu orang yang dia sadar bahwa dirinya lah yang dimaksud. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya bertobat kepadamu. Nah, tobatnya diterima oleh Allah. Langsung turun hujan, Pak. Nah, Nabi Musa kaget, loh. Belum ada yang berdiri kok sudah hujan. Langsung Nabi Musa, "Ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan?" Kata engkau meminta ada satu orang yang berbuat maksiat untuk mengaku dosa. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Musa, orang yang aku maksud tadi sudah bertaubat kepadaku." Lalu Nabi Musa masih penasaran. "Tolong ya Allah tunjukkan kepada kami siapa orang yang beruntung itu yang taubatnya engkau terima itu." Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Musa, selama 40 tahun dia bermaksiat kepadaku, aku tutup maksiatnya, aku tutup aibnya. Apakah sekarang ketika dia bertaubat kepadaku, haruskah aku buka aibnya?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya, Bu? 40 tahun dia bermaksiat kepadaku, Musa, aku tutup kesalahannya, aku tutup aibnya dari orang lain. Apakah sekarang ketika justru dia bertaubat, harus aku buka aibnya di hadapan kalian semua? Jadi Allah Maha menutup aib kita. Allah Maha menghalangi kita, membuat suami kita tetap menyayangi kita, membuat istri kita tetap patuh, hormat, sayang kepada kita, membuat anak-anak kita tetap patuh kepada kita, membuat murid-murid kita taat mendengarkan nasihat-nasihat kita, membuat teman-teman kita masih percaya kepada kita karena tutup yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ya. Man akromaka akroma fika jamila syatrihi falhamdu liman sataroka laisa liman akromaka wasyakroka. Sesungguhnya barang siapa seseorang yang menghormati dirimu, sebenarnya ia hanya menghormati keindahan tutupnya Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Karena itu pujian adalah bagi zat yang telah menutupimu dan bukan bagi orang yang menghormatimu dan berterima kasih kepadamu. Kalau ada orang muji, "Weh, sampean yo luar biasa. Keluarganya, anak-anak sampean nurut, istri kayaknya sampean tuh keluarga ahli surga." Tahu, Pak, kalau keluarga ahli surga, Pak? Tahu keluarga ahli surga? Ini bercanda ya. Ketahu keluarga ahli surga? Ahli surga itu kalau yang dia bersyukur dan bersabar. Suaminya bersyukur dapat istri seperti dia, istrinya bersabar dapat suami model dirinya ya. Itu ahli surga ya. Bagus, sampean itu luar biasa ya. Oh, sudah bisa baca Quran, hafal Quran beberapa juz. Kalau ada orang memuji kita, sebenarnya dia tidak memuji kita, dia memuji tutup yang Allah berikan kepada kita. "Wah, hebat sampean, Mas. Masih muda. Tapi kalau yang lain-lain, mereka jatuh kepada pergaulan, sampean mau istiqomah ngaji," misalkan. Sebenarnya dia tidak memuji kita, dia hanya memuji tutup yang Allah berikan kepada kita. Buktinya apa? Kalau Allah buka, "Ya lah, Mas, enggak jadi. Saya tarik tadi omongan saya, enggak jadi. Sampai datang no podo hai," misalkan. "Mek keto aneh, pakai kopiah, pakai sarung, hasil ini podo," misalkan. Dia hakikatnya memuji tutup yang Allah berikan kepada kita. Istri memuji suami, "Makasih ya, Mas, selama ini sampean mendampingiku dalam suka maupun duka. Ya,
dalam senang maupun sedih. Sebenarnya dia memuji terhadap tutup yang Allah tutupkan kepada kita, bukan memuji kita. Makasih dek ya, sampean ikhlas melayaniku, sampean tulus menemani perjuanganku. Tidak usah terlalu bangga. Sebenarnya dia memuji tutup yang Allah hijabkan kepada kita. Ustaz, terima kasih ceramahnya mengena sekali. Sebenarnya dia memuji tutup yang Allah tutupkan kepada sang ustaz. Kalau Allah singkap, ya lah ustaz, sampai itu ngomong tok misalkan. Subhanallah. Jadi kalau Allah, kalau seseorang hakikatnya bukan memuji diri kita tapi mengapresiasi kemampuan, kelembutan Allah menutup, menyembunyikan aib-aib kita, apa yang terus kita banggakan pada diri kita? Apa yang membuat semeriwing? Apa yang membuat kita terbang, bangga, merasa hebat ketika itu hanya karena soal Allah begitu cantik, begitu lembut, memberikan tutupan, menyingkap, menyembunyikan aib-aib yang kita miliki. Maka ketika kita mengucap alhamdulillah, Pak, alhamdulillah yang benar. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Nah, kadang kita lupa terhadap makna ini. Alhamdulillah ini seperti sebuah ungkapan yang biasa untuk merespon ketika orang mengapresiasi kita. Lalu kita melupakan makna aslinya. Hebat ya, alhamdulillah. Tapi di sini nih, alhamdulillah ini ternyata sudah diketahui. Ya wis ya ngono sampean. Mosok ket wingi gak eruh. Cek ket saiki baru memuji. Ket wingi nang diai lho. Ya. Wah, terima kasih berkat sampean Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini harus jelas. Alhamdulillah ini adalah begini, Pak ya. Pujian itu sampean terima lalu sampean begini. Nah, itu alhamdulillah itu ya. Bukan alhamdulillah terima terus sampean masukkan sini, bukan. Terima terus sampean kasihkan kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib-aib saya, yang membuat saya bisa melakukan amal baik ini. Bukan dipek, Pak. Ya, alhamdulillah tapi merasa bangga, bukan begitu. Juga salah kadang, wah, kadang supaya kelihatan meskipun oh berarti enggak alhamdulillah, Pak. Ya, tetap alhamdulillah. Karena kalau enggak alhamdulillah kita enggak memuji Allah. Ada yang sok alim, sampean itu karena gara-gara enggaklah itu semua. Enggak usah berlebihan begitu. Malah juga kelihatan juga, malah kita tetap ingin dipuji, ya, ingin dianggap soleh. Sampean Mas hebat. Enggaklah sini saya enggak ada apa-apanya, Pak. Saya banyak dosa, banyak salah. Enggak usah begitu, ya. Enggak usah begitu. Allah Maha tahu kok hati kita seperti apa. Padahal hati kita ini yes, yes. Ketahuan. Tapi enggak, saya masih enggak ada apa-apanya, Pak. Saya masih belajar ini. Wah. Allah Maha tahu. Allah enggak melihat apa yang kita omongkan. Sampean mengucap alhamdulillah enggak apa-apa, Pak. Ndar dikira kalau mengucap alhamdulillah kita mengklaim. Nah, mengira-ngira itu kita ingin dilihat makhluk. Sudah, enggak usah peduli sama makhluk. Makanya kalau alhamdulillah itu ya biasa saja. Intonasinya jangan dibuat-buat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini semua dari Allah. Enggak usah begitu juga. Biasa saja. Alhamdulillah. Datar masuk, berikan kepada Allah. Masuk, kembalikan kepada Allah. Weh, sejak ono sampean Mas ini bersih semua. Alhamdulillah. Selesai. Wes, semua laporan selesai semua. Dulu Mbak enggak ada sampean itu, amburadul repot saya. Sekarang ada sampean. Alhamdulillah. Selesai. Ya. Enggak usah berlebihan pura-pura rendah hati, enggak usah. Juga memujinya juga enggak usah. Alhamdulillah wa syukurillah hadza min fadlillah, enggak usah ya. Alhamdulillah. Dari Allah, Pak. Karena semua itu tutup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Ibnu Taillah, maka pujian itu yang telah membuat, karena tutup itulah yang membuat kita dipuji oleh Allah, bukan karena orang yang memuji kita. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena yang terbatas ilmu sehingga tidak bisa banyak yang disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan.
Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Ada? Ya. Memang tidak ada. Cukup. Memang untuk ngaji tauhid begini tidak perlu ditanya ya Pak ya, Bu ya. Kalau banyak nanya nanti kayak Bani Israel ya. Nanya itu fikih dan sebagainya. Karena kalau nanti kita hikam ini banyak dipertanyakan, tidak jadi ngaji kita. Mempertanyakan takdir, mempertanyakan perbuatan Allah. La yas'alu la yus'alu amma ya'malu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap perbuatannya, tapi kalianlah yang akan ditanya tentang perbuatan kalian. Siapa kita mau nanya-nanya Allah? Ya. Baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima yang mungkin terbatas ini Allah sempurnakan. Mudah-mudahan Allah memberikan tutup kepada kita, menutup aib-aib kita. Mudah-mudahan Allah menghalangi kita, menghijab kita dari berbuat maksiat kepada Allah, menghijab kita dari hawa nafsu diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardu man fihinna walakal hamdu antal qayyumus samawati wal ardu man fihinna walakal hamdu antal malakus samawati wal ardu man fihinna walakal hamdu antal haq wa qawlukal haq wa wa'dukal haq wal jannatu haq wal naru haq wan-nabiyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qayyum, duhai Allah yang maha mengurus setiap urusan hamba-hambanya, duhai Allah yang menciptakan hamba-hambanya, duhai Rabb yang telah mentakdirkan kami semua hamba-hambamu berkumpul di tempat ini. Ya Allah, kami semua mengangkat kedua tangan kami di hadapanmu ya Rabb, memohon kasih sayangmu ya Rabb, memohon belayan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tawwab, duha yang maha menutup setiap aib hamba-hambanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah atas hijab yang Kau tutupkan kepada diri kami. Ya Allah ya Tawwab, tutuplah senantiasa kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan Engkau buka aib-aib kami di hadapan saudara-saudara kami ya Rabb. Jangan Engkau buka aib-aib kami di hadapan istri, suami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cukup hanya kami dan Engkau yang tahu ya Rabb. Cukup hanya diri ini yang dan Engkau yang tahu ya Allah betapa busuk diri kami ya Allah. Cukup kami sendiri dan Engkau yang tahu ya Allah betapa besar dosa-dosa kami ya Allah. Betapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya Engkau saja, ya Allah. Kami tidak sanggup, ya Allah, bila Engkau buka aib-aib kami di hadapan saudara-saudara kami, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jauhkan kami, pisahkan kami antara diri kami dengan kemaksiatan kepada-Mu, ya Allah. Jauhkan diri kami dari bermaksiat kepada-Mu, ya Rabb. Jauhkan diri kami dari perbuatan dosa kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, jauhkan diri kami dari hawa nafsu kami. Jangan Engkau serahkan diri-diri kami terhadap hawa nafsu kami. Jangan Engkau serahkan kami terhadap setan-setan yang mengelilingi kami. Ya Allah, ya Rabb, kami lemah tanpa kekuatan dari-Mu ya Rabb. Kami hina tanpa Engkau muliakan ya Allah. Kami tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dari-Mu ya Rabb.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.